si PSD lo, finally mobil ini jadi. Mobil ini udah selesai di swap engine, cuman memang kondisinya belum sempurna. Jadi tuh, welcome back YouTube, balik lagi di channel gue Nova Stars. Agak noisy. Beberapa minggu lalu gue tuh sempet ngupload tentang Civic XD lo yang udah selesai di swap engine. Nah, cerita punya cerita bahwa mobil ini kondisi mesinnya belum sempurna. Kenapa belum sempurnanya? Karena ternyata masih banjiran itu sendiri disebabkan oleh faktor injektor. Karena saat beli injektor, gue main asal klik aja, ternyata injektornya kegedean ukurannya. Normalnya mobil ini pakai 240cc per injektor, nah yang gue beli itu 410cc. Plus pula, ECU mobil ini adalah ECU P08 yang sudah di remap. Tujuannya untuk borosin bensin. Yang terjadi adalah banjir. Jadi banjir itu artinya oversupply si bahan bakarnya sendiri kelebihan, jadi menyebabkan mobil ini kelangsamnya gak enak banget dan berbet. Begitu masuk ke RPM 5000 terasa banget bahwa mobil ini kayak banjiran, kayak berbet gitu, kayak nembak-nembak ya. Nah, untuk ngeberesin masalah kebanjiran ini, maka gue disarankan untuk menambah dust tag atau unit chip. Hari ini kita bakal menuju ke Sigma Speed untuk melakukan instalasi dust tag dan unit chip pada mobil ini. Tujuannya agar suplai bahan bakarnya sesuai kebutuhan. Ini trik banget dan ini akan menjadi solusi yang bagus karena ketika mesin, buat kalian yang ngoprek-ngoprek mesin, buat kalian yang melakukan modifikasi pada mesin terutama di ruang bakar, otomatis si komputer ini ngebacanya pun tidak sesuai dengan yang udah diprogram untuk ECU standar. Otomatis berubah karena yang diprogram adalah untuk ECU standar. Nah, sekarang karena dibutuhkan suplai bahan bakar yang lebih sesuai, maka kita bakal tuning mobil ini dan kita bakal simpen memorinya di unit chip. Pastiin lo nonton video vlognya karena hari ini kita bakal dyno SD lo. Dilihat RPM itu suka nyangkut gitu, berbet. Thank you.
di Sigma Speed yang lagi di dyno, cuy, mesinnya kenceng banget tadi bunyinya. Karena gue udah panasin, bentar lagi gue bakal turun dan kita bakal lihat-lihat di Sigma Speed ada apa aja. Itu dia tadi video proses dyno Honda Civic Estilo yang kemarin udah kita swap mesinnya menggunakan B18C B20. Dyno ini adalah ujian terkejam, istilah anak-anak mobil kayak gitu. Karena di atas mesin dyno mobil digeber sampai RPM-nya tinggi, sampai kena limiter dan sampai menghasilkan setting dan power yang maksimal. Overall hasil dari dyno mobil ini bagus. Karena secara grafiknya menanjak terus sesuai dengan RPM-nya. Artinya semakin RPM-nya tinggi, semakin power yang dihasilkan juga besar. Selama proses ini cuma terjadi kendala kecil, yaitu tabung power steering yang sempat copot, minyaknya tumpah sampai membasahi ke fan belt. Tapi nggak jadi masalah besar karena dyno tetap bisa dilanjutkan. Gitu dulu video vlog dari gue. Yang pengen nanya silakan isi komen di bawah. Di like, di subscribe. Di share videonya. Thanks for watching. See you on the next video vlog.